Seperti inilah kondisi bangunan rumah pada Minggu pagi, usai terbakar dan menewaskan seorang ibu dan dua anak di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari kejauhan, terlihat bangunan yang berada di lantai 3 rumah tersebut hangus terbakar. Usai pemadam kebakaran memadamkan api pada Sabtu dini hari, petugas dari kepolisian setempat pun melakukan polis lain di sekitar bangunan rumah. Dari keterangan Ketua RW 11, kebakaran terjadi pada pukul 11.30 malam yang memakan 3 korban, seorang ibu beserta kedua anaknya. Korban tidak dapat diselamatkan lantaran api berasal dari lantai 3 dan posisi korban juga berada di lantai 3. Namun naas, gerbang lantai 3 rumah terkunci sehingga korban tidak dapat melarikan diri saat kobaran api membesar. Kini jenazah korban telah dimakamkan, sementara bangunan rumah masih dalam polis lain petugas kepolisian. Pak, bisa dijelasin Pak sedikit kronologi kebakaran yang sempat terjadi yang memakan korban? Oh ya, jadi kronologi kebakaran sendiri itu terjadi jam 11.30 malam ya. Jadi kondisinya kita juga memang nggak tahu persis karena memang itu posisinya api itu sumber api ada di lantai 3 gitu. Dimana memang yang punya rumah itu ada di lantai 3 karena yang di lantai bawah itu dikontrakin, kemudian lantai 2 itu ada kos-kosan tapi kondisi kosong, tidak ada yang terisi. Nah yang punya rumah sendiri ada di lantai 3 gitu. Nah kebetulan kami dari jamaah musholah itu jam 11 malam habis ada kegiatan pengajian dan masih pada nongkrong di depan. Nah kejadian itu jam 11:30 kelihatan ada api gitu. Itu seperti itu. Kemudian kita coba untuk ikut membantu. Untuk membantu cuma kita mau masuk nggak bisa karena memang pintu aksesnya itu terkunci pintunya. Ya, seperti itu. Sehingga yang bisa kami lakukan sementara langsung menghubungi polsek, kemudian pemadam kebakaran. Dan alhamdulillahnya tidak sampai ya seperempat jam kurang lebih itu sudah datang. Itu Mas. Kemudian sambil menunggu itu karena takut merembet, kebetulan itu rumah apa pintu itu di bawahnya kan ada kaca ya. Nah, warga inisiatif itu mecahin kaca. Tapi begitu kita mau coba masuk, naik, ternyata api sudah membesar sehingga warga menarik diri turun sambil menunggu pemadam kebakaran tiba. Seperti itu. Itu sempat memakan korbannya, Pak? Ya, itu korban itu ketahuan makan korban itu juga setelah kondisinya sudah aman ya. Sudah aman, api sudah semua sudah selesai. Dinas pemadam kebakaran memastikan naik ke atas. Yang menginfokan pertama itu dari dinas pemadam kebakaran bahwa ini ada korban jiwa 3 orang, jadi ibunya, kemudian anaknya usia 3,5 tahun sama usia 1,5 tahun, jadi korban jiwa ada 3 orang. Ada 3 orang ya Pak? Bukan 4 orang ya Pak? Bukan, 3 orang. Oke. Itu untuk saat ini Pak, korban sendiri udah dimakamin atau seperti apa Pak? Ya, malam hari itu juga setelah semua selesai, kemudian dari pihak polsek mengantar ke Rumah Sakit Fatmawati. Antar ke Rumah Sakit Fatmawati, kemudian pagi itu sekitar jam 10,
jam 10 kita koordinasi dengan pihak Rumah Sakit Fatmawati dan diambil jenazahnya. Langsung jam 11 kemarin itu kita makamin. Jadi sudah selesai lah ya, dari untuk urusan jenazah sudah disolatin, sudah dimakamin kurang lebih jam 11 siang kemarin di pemakaman Keramat Pela sana. Itu untuk di kontrakan di gedung itu sendiri sempat saya lihat ada di polis lain, Pak. Itu seperti apa sih, Pak? Ya, polis lain karena ada korban jiwa ya. Kemudian antisipasi takut nanti pihak korban itu ada yang menuntut, maksudnya kan seperti itu. Sehingga sementara di polis lain dulu, sebelum sambil nunggu perkembangan. Atau nanti paling tidak suaminya itu konfirmasi ke polsek kembali bahwa tidak ada tuntutan dari keluarga karena memang ini musibah. Nah, baru itu bisa dibuka polis lainnya. Seperti itu. Nah, saat kejadian itu sendiri, suaminya itu sama anak pertamanya, anak yang usia 6 tahun itu, mereka lagi itikaf di Masjid Baitul Makmur. Jadi saat kejadian, suami dan anak yang gede itu tidak ada di tempat. Lagi di luar ya, Pak? Lagi di luar, di masjid ya. Di masjid, mereka lagi itikaf. Kemudian dia juga nggak bisa dihubungin. Nah, kurang lebih sekitar setengah dua malam itu semua sudah beres lah. Ini lakinya baru datang. Saya juga kurang tahu siapa yang menghubungi kan seperti itu. Karena dari kami sendiri nggak bisa menghubungi dan memang nggak tahu keberadaannya di mana kan seperti itu. Untuk pihak suaminya dan anaknya sendiri untuk saat ini itu mereka seperti apa, Pak? Di mana tinggalnya atau ya, bagaimana? Jadi untuk sementara kebetulan kan mereka punya apa ya, punya jamaah tablik itu yang suka dakwah ke keliling ya kan, dan mereka ada tempat dikasih tempat di Masjid Baitul Makmur itu tadi sama anaknya, sementara ditampung di sana dulu itu. Oke, Pak. Pak izin, Pak, namanya siapa, Pak? Nama saya Muhammad Nasir, Ketua RW 11 Bayoran Lama Selatan. Siap. Dari Jakarta, Firman Manik melaporkan.